di main channel endgame.otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Dan juga jangan lupa klik tombol like dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman, sekarang kita ada di workshop-nya Cahaya Teknik ya, di workshop-nya Kang Maman. Di sini saya akan perkenalkan nih salah satu krunya di bagian quarter ya, ada Mas Angga ya. Untuk satu lagi di sini ada Mas Olik. Dan ini satu lagi nih ownernya kita nih, owner Cahaya Teknik. Nih buat teman-teman yang kalau ada mesin yang pecah-pecah ya, kayak NMAX yang water hammer pecah, bisa ditanganin di Cahaya Teknik ya Kang ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman ya mengenai proses dari boring ya. Ini di sini bisa teman-teman perhatikan, lihat ya di sini nih, ini kalau yang ini untuk di quarter dah. Oh, ini udah dipasang boring ya Mas Angga ya? Ya. Ini udah pasang boring, ini udah selesai proses. Ini juga udah selesai proses. Dan yang ini baru mau proses ya Kang, Mas Angga. Nah ini udah dibubut. Nah ini linernya atau boringnya, bisa teman-teman lihat ya. Ini nanti akan dipasang di sini. Nah ini Mas Angga ini akan menjelaskan ya ke sedikit ke teman-teman, kenapa sih harus diboring gitu kan? Apa sih tujuannya boring itu? Nah gimana Mas Angga? Bisa dijelasin nih ke teman-teman nih, tujuan dari boring itu apa sih? Jadi ini blok punya apa nih? Ini blok kan punya fixen. Ini punya fixen ya, 1 PA ya. Kalau teman-teman tahu ya, atau yang belum tahu ya, untuk Yamaha kebanyakan itu tidak bisa di quarter karena dia tidak ada liner ya, tidak ada boring. Bahannya dihasil. Nah ini kalau kata Mas Angga nih, bahannya dihasil. Nah supaya dia bisa di quarter atau bisa pakai seher yang lebih kecil ya Mas, atau bisa nanti misalkan kalau udah ngebul lagi bisa di quarter ya, jadi bisa menghemat biaya, akhirnya harus ditanam boring seperti itu. Gimana Mas Angga prosesnya nih? Pertamanya? Prosesnya ini pertama kita gedein buat masukin liner ini. Ntar kita press, kita ratain ininya, baru kita bisa masuk proses pemotongan. Nah, jadi gini teman-teman ya, kalau untuk Yamaha kan dia memang tidak ada boring seperti ini. Nah, kita mau pasang boring nih. Jadi diameter dari blok bawahan ini kita harus besarin dulu sehingga ini nanti kita bisa pasang boring di press seperti itu ya. Nanti harus dibikin nut juga seperti ini untuk nut di sininya agar tidak melorot ya. Kan banyak yang bertanya nih, nanti apa nggak melorot kalau dipasang boring? Ya enggak, karena nih kalau di Cahaya Teknik udah pasti tahu, udah pasti ngerti caranya, yaitu nih dibikin nut. Nah, bisa dilihat di sini. Dan di boring ini juga ada nutnya ya. Jadi ini nggak mungkin bisa melorot. Sedangkan ini nanti di press, dia megang. Ini untuk yang tipe yang bahannya dihasil yang tidak bisa di quarter ya. Jadi kalau mau di quarter pasang boring. Nah ada juga ya untuk di Honda itu bisa di quarter ya Mas Angga ya. Cuma namanya quarter boring ini kan bisa dilihat ya dagingnya itu dia ada limit. Jadi nggak bisa sampai benar-benar habis tipis seperti ini. Boringannya kan kalau baru masih tebel. Yang bisa dibilang OS standar, naik OS 0,25, naik OS 50 sampai 100 ya Mas. Nah kalau udah 100 kan udah tipis, jadi dia nanti akan diganti boringannya. Seperti itu teman-teman proses dari pemboringan ya, atau kenapa harus dipasang boringan atau diganti boringannya. Nah ini prosesnya dari mana dulu Mas Angga? Dari mana? Proses ini bisa teman-teman perhatiin ya. Ini blok yang standar yang belum di apa-apain ya. Nanti di sini nih Mas Olik nih kerjanya nih. Nah nanti ini akan dibubut dulu, dibesarkan sehingga ini bisa masuk nanti, terus di press ya. Nah ini prosesnya ada di Mas Olik. Oke langsung aja disimak ya.
dipotong dulu. Sesuai dengan mori ya. Bloknya. Kurang kecil. Baik teman-teman, ini udah proses tahap besarin dulu diameternya untuk masang dari linernya ya, atau boringnya. Ini udah selesai. Nah, nanti tahap berikutnya apa nih, Mas Wali? Masukin boring. Masukin boring. Ini nanti akan dipres ya? Iya. Dipres untuk masuk ini. Nah, ini kan bubut ini nih, nggak boleh terlalu kendor juga, nggak boleh terlalu kenceng juga ya. Kalau terlalu kecil nanti bisa pecah bloknya kalau pas dipres. Apa, linernya yang pecah ya? Linernya bisa pecah. Nanti kalau terlalu kendor, ya gampang lepas, gampang copot. Nah, ini tahap 1 udah. Oke teman-teman, ini sekarang proses tahap 2 ya. Setelah tadi dibesarin, sekarang kita akan melakukan pengepresan ya, untuk masang di bloknya. Jadi tadi bubutnya itu harus benar-benar pas ya ukuran teman-teman ya. Karena nanti kalau dipres, kalau tidak pas bisa pecah silindernya atau boringnya. Atau nanti gampang kendur saat panas. Nah, ini udah selesai ya. Dipres. Nanti kita bubut lagi ya, Mas Olik ya. Nanti diratakan ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan ya. Tadi waktu setelah dipres, silindernya ini masih ada lebih. Ini harus rata. Ya, kalau tidak bisa bocor kompresi ya. Dan kalau seperti ini nggak mungkin bisa dipasang karena terlalu tinggi ya. Nanti kita akan ratakan lagi ya, kita bubut. Ya ini teman-teman, bloknya udah selesai ya. Udah dua proses tadi ya. Dari pembesaran diameter dari blok, terus penanaman boringan, dan ini udah diratain lagi. Dan ini punya blok Karisma ya, KPH kodenya, atau Supraeng 125 yang karburator. Dan di sini nih share ya, ini share pakai share standar STD ya, standar dari KPH. Ukurannya berapa, Mas Angga? 5240. Nah, ini sekarang jadi prosesnya dari tadi dibesarin di mesin bubut sana, terus dipres di sana ya. Sekarang liner udah terpasang dan udah diratain. Sekarang proses selanjutnya adalah di quarter ya. Biar ini si pistonnya bisa pas ukurannya. Seperti ini. Dan ini mesin quarternya. Oke, langsung aja kita simak proses berikutnya. Halo, gengs. Ini tadi kan proses boring. Sekarang tinggal kita masukin share-nya. Tahap kedua kita di quarter dulu. Ini mesin quarter, Mas Angga ya? Iya, betul. Ini kita pasang dulu bloknya di mesin quarter. Kita akan setting dulu, nanti kita ukur dulu ya. 42,40. 5240. Jadi ini kita akan quarter di 5240. Ini proses setting. Setelah bloknya dipasang di mesin quarter, udah center. Sekarang kita akan setting dulu ya, Mas Angga ya. Betul. Bisa dijelasin nih, Mas Angga, prosesnya, Mas Angga? Ya, prosesnya kita setting dulu supaya center. Ntar baru kita makanin sedikit demi sedikit. Setelah blok dipasang nih, sekarang kita akan center dulu supaya tidak miring ya nanti. Betul. Proses quarternya. Karena banyak yang kejadian juga, quarterannya miring.
tidak center. Jadi nanti pas gitu dipasang di mesin akan menimbulkan suara yang berisik ya. Nah, ini sangat penting nih proses senternya, benar-benar harus center. Nah, ini standarnya Cahaya Teknik seperti ini untuk senternya. Udah sering penanganannya seperti ini dan alhamdulillah selalu center Mas Angga ya. Betul. Tidak ada komplain. Mantap lah. Ini diameternya dibesarin dulu ya? Oke, ini udah selesai ya Mas Angga ya prosesnya ya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen datang ke Cahaya Teknik atau ingin nanya-nanya bisa ngubungin di mana Mas? Bisa Jalan Bintara Jaya. Lebih detailnya lagi di bawah ini nomornya, nomor HP-nya. Ya, bisa nanti hubungin di bawah sini ya nomor WhatsApp-nya. Nanti bisa tanya-tanya dulu yang mau ke sini. Mungkin biayanya juga bisa diinformasikan. Langsung aja WhatsApp ke Cahaya Teknik. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kolaborasi antara Cahaya Teknik dan Endgame.otomotif serta Bakal Tahu. Oke, Mas. Bye. Sampai ketemu lagi.